Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala al-islam dinan wa minhaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidun tafdilan wa tasifa amma ba'd. Peserta PBHK 2020, para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat datang, selamat bergabung di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Semoga sehat afiat selalu. Kita masuki acara muhasabah. Muhasabah artinya menghisab diri kita, introspeksi diri. Oleh karena itu perlu ada semacam renungan agar supaya kita bisa mengenal diri kita. Saya kutip kalimat pesan guru saya Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Beliau mengatakan ada tiga yang harus kita ketahui: tahu diri, tahu membawa diri, dan tahu menempatkan diri. Nah, sebelum kita mengikuti muhasabah ini, ada beberapa aturan yang perlu saya sampaikan. Pertama, dimohon supaya mengatur posisi, kalau bisa semuanya duduk bersila, dengan tangan diletakkan di lutut, punggung ditegakkan, lihat ke depan, tegakkan kepala. Yang kedua, ketika saya katakan tutup telinganya, maksudnya konsentrasi mendengar apa yang didengar dan apa yang dibaca. Yang ketiga, ketika saya katakan buka mata hatinya dan pejamkan matanya. Yang keempat, ketika saya katakan ikuti bacaan saya dengan suara, berarti saudara semua membaca dengan menyaringkan suara. Dan kelima, ketika saya katakan ikuti bacaan saya tanpa suara, berarti saudara mengulangi bacaan yang saudara dengar tanpa suara atau membaca dalam hati. Untuk mengawali, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dibantu untuk berzikir kepadanya dan membuka mata hati kita dengan bersama-sama mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita dengarkan Asmaul Husna, nama-nama suci, nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim.
Mari kita semua tundukkan kepala, hadapkan hati kepada Allah. Bersama-sama mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Ya Allah, teruskan ucapan itu dalam hati sambil renungkan apa yang kita dengar bersama. Engkau pencipta kami, ya Allah. Engkau pencipta segala makhluk. Di dalam genggaman-Mu, ya Allah, semua yang ada di alam raya ini. Engkau ciptakan bintang-bintang yang bertaburan. Engkau ciptakan bulan. Engkau ciptakan matahari. Semua dimanfaatkan oleh makhluk. Antum asyaddu khalqan am as-samaa'? Apakah kalian lebih susah diciptakan atau langit? Banaha, Allah telah membuktikan ciptaan langitnya berlapis-lapis. Sepanjang perjalanan manusia belum pernah ada bisa menginjakkan di setiap apa yang Allah ciptakan yang maha hebat itu. Jadikan kami, ya Allah, hamba-Mu yang tunduk dan taat kepada-Mu. Jangan Kau jadikan kami hamba-Mu yang sombong. Engkau menciptakan tumbuh-tumbuhan sehingga kami bisa memakan. Engkau menciptakan sungai yang ada di dalamnya ikan. Engkau menciptakan laut, kami bisa manfaatkan isinya, ya Allah. Di dalam bumi yang Engkau ciptakan banyak rezeki yang tersimpan di situ, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Engkau menciptakan kami dengan penuh kesempurnaan. Engkau menciptakan mata sehingga kami bisa melihat. Engkau menciptakan telinga sehingga kami bisa mendengar. Dan Engkau menciptakan hati sehingga kami bisa merasa. Bukalah mata hati kami, ya Allah. Bukan hanya sekedar melihat. Agar kami bisa merenungkan keagungan ciptaan-Mu, ya Allah. Bukalah telinga kami, ya Allah. Agar kami bisa mendengar nasihat-nasihat dan firman-Mu, ya Allah. Agar kami, hati kami bisa khusyuk ketika beribadah. Ya Allah, segala sesuatu bergantung hanya kepada-Mu, ya Allah. Kami bangga, kami bahagia Engkau sebagai Tuhan kami. Kami bangga, kami bisa mengenal-Mu, ya Allah, melalui asma-asma-Mu, nama-nama suci-Mu, ya Allah.
Kami bangga menjadi pengikut Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh. Di akhir hayat kami ya Allah, pastikan kami bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat kami meninggal nanti ya Allah, menghadapi sakaratul maut, jadikanlah orang-orang yang mendampingi kami ya Allah bisa membisikkan di telinga kami agar kuat hati kami dengan keyakinan itu ya Allah. Jika tidak ada, jadikanlah malaikat yang bisa membimbing kami ya Allah. Jika tidak ada, kuatkanlah hati kami ya Allah dengan pertolongan-Mu dan hidayah-Mu agar kami menjadi benar-benar husnul khatimah, bisa mengakhiri hayat kami ini. Hidup kami ini dengan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang paling berhak dicintai kecuali hanyalah Allah, karena Dialah menciptakan kita. Terus makhluknya, ciptaannya, siapakah yang paling pantas dicintai? Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, peserta PBAK yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Beliau di tengah-tengah sahabatnya hadir para khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Utsman, Ali karramallahu wajah, dan sahabat-sahabat lainnya. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Man afdalun nas indallah?" Siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat semuanya diam. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Lalu di antara mereka ada yang menjawab, "Malaikat ya Rasulullah." Rasul tersenyum dan beliau mengatakan, "Iya, karena malaikat itu adalah makhluk suci diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu taat kepada Allah. Tapi bukan itu yang ku maksud, kata baginda Rasulullah. Sahabat semua diam. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, "Para nabi ya Rasul." Lagi-lagi Rasulullah tersenyum. "Iya, tentu para nabi, utusan Allah. Mereka maksum, dijaga oleh Allah. Mereka terlepas dari segala perbuatan dosa. Mereka selalu dekat kepada Allah. Mereka kasih sayang Allah. Mereka mulia." Tapi bukan itu yang ku maksud. Sahabat makin diam. Lalu di antara mereka ada yang menjawab, "Apakah kami sahabatmu ya Rasulullah, orang yang mulia itu?" Rasul menatap para sahabat yang ada di depan beliau. Melihat satu persatu, "Benar, kalian adalah sahabatku. Kalian adalah membela kami. Kalian hidup bersama kami. Kalian membantu kami. Kalian membantu untuk menyebarkan agama Allah. Kalian adalah mulia." Tapi bukan itu yang kumaksud. Sahabat semakin bingung. Mereka semua menundukkan kepala. Rasul pun menundukkan kepala. Tiba-tiba Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Beliau menunduk. Dan pada saat beliau mengangkat wajahnya, terlihat oleh para sahabat air mata beliau berlinang membasahi pipi dan janggut mulia beliau. Beliau menangis tersedu-sedu di depan para sahabat. "Tahukah kalian hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?
Mereka adalah yang lahir setelah jauh setelah kami meninggal. Tetapi mereka percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada-Ku. Mereka tidak pernah melihat wajah-Ku seperti kalian. Mereka tidak pernah bertemu seperti kalian. Mereka jauh dari saya. Tapi mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada-Ku. Mereka itu adalah umat-Ku. Umat-Ku yang percaya kepada Allah. Umat-Ku yang mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalipun tidak pernah melihat wajah-Ku. Tapi mereka mengikuti sunnah-sunnah-Ku. Mereka berselawat kepada-Ku. Mereka sangat cinta kepada-Ku. Saksikan wahai para sahabat-Ku. Rasulullah berucap, Isyaktu ala ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku itu. Mereka adalah saudara-saudaraku yang kurindukan. Pertanyaannya dan perlu ditanyakan pada diri kita, siapakah manusia yang paling kita cintai? Bukankah Rasulullah sudah jauh-jauh sebelumnya ketika mereka bersama dengan sahabat mereka bersama dengan beliau. Ketika sahabat di tengah-tengah beliau, mereka mengucapkan, aku merindukan orang-orang yang lahir setelah aku dan dia cinta kepada aku. Siapakah orang yang paling kita rindukan? Jika ada selain dari Nabi Muhammad, ingatlah sabda beliau, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min abi min walidayh wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai aku, lebih cinta kepada aku daripada kedua orang tuanya dan orang-orang sekitarnya. Mudah-mudahan cinta ini tidak salah arah. Perhatikan, ada orang yang lebih cinta kepada para artis, pemain sepak bola, dan orang-orang yang dibanggakan. Maka jangan salah arah. Arahkan cinta itu kepada makhluk, makhluk Allah yang paling mulia, yang dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudaraku peserta PBAK yang dimuliakan Allah, dulu kita tidak ada, lalu menjadi ada. Sebenarnya Allah mampu menciptakan seluruh makhluknya dengan hanya mengucapkan kun fayakun tanpa melalui proses. Tetapi kita hadir di dunia ini dengan melalui beberapa waktu dan proses, yaitu melalui kedua orang tua kita. Semuanya berucap dalam hati, Astaghfirullah li wa li walidayi. Ampunilah aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Teruskan kalimat itu dalam hati. Sembilan bulan kita berada di alam rahim ibu kita. Berada di alam rahim gelap gulita, sempit, tetapi kita bisa hidup, bisa makan dengan cara sesuai dengan kondisi di alam rahim. Ketika kita masih di alam rahim, aktivitas ibu kita sangat terganggu. Bergerak pun sangat dibatasi. Berjalan pun sangat pelan. Karena kita sedang berada di perut ibunda kita. Tidurnya terganggu.
istirahatnya terganggu. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, makannya pun tidak teratur. Ayah kita pun banting tulang. Tersengat matahari, mulai dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, lembur untuk mencari rezeki demi anak-anaknya. Cukupkah sampai di situ penderitaan kedua orang tua kita? Tidak. Ibu kita 9 bulan menderita. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau melahirkan. Taruhannya nyawa. Bersimbah darah. Sesak napas. Ayah kita pun juga sempat tertahan napasnya. Menunggu detik-detik kelahiran kita apakah selamat atau tidak. Alhamdulillah. Ibunda kita selamat. Dan kita selamat. Tidak sedikit ada yang lahir. Ibunya meninggal. Dan ketika kita mau dilahirkan, ibu hanya berdoa, selamatkan anakku ini. Ayah kita pun berdoa, selamatkan anakku ini. Selamatkan. Dan keduanya sepakat berdoa, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Tidak berhenti sampai di situ. Ibunda menyapi kita, menyusui kita kurang lebih 2 tahun. Ibunda menggendong kita, memandikan kita. Ibunda yang memasangkan baju, bahkan mengantar ke sekolah. Semuanya sibuk, semuanya berjuang demi untuk kebaikan anaknya. Pertanyaannya, pernahkah kita memberikan pelukan kasih sayang sebagaimana ibu kita? Kalau pernah, belum bisa membalasnya karena ibunda kita setiap saat, bahkan sampai detik ini, bahkan seandainya ibu kita masih hidup, masih ingin memeluk kita. Juga ibu kita, ayah kita yang memperoleh rezeki, membelikan baju. Pernahkah kita membelikan baju dari penghasilan kita? Pernahkah kita memandikan dia? Pernahkah kita menyuapi beliau-beliau itu? Ya Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Curahkan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Apalah arti hidup ini ya Allah. Kalau kami menjadi anak yang durhaka. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami? Ridha Allahi fi ridha al-walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Pastikan kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh ya Allah. Kami tidak bisa membalas setetes air susu sekalipun ya Allah. Kami tidak bisa membalas pengorbanannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Terlalu banyak perilaku kami ya Allah membuat mereka menangis. Membuat mereka menderita ya Allah. Bahkan segala kepentingannya tidak dihiraukan demi kepentingan anak-anaknya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kami sakit, kedua orang tua kami lebih dahulu merasakan itu. Ketika kami tidak bisa berbuat apa-apa, lebih dahulu keduanya merasakan itu, Ya Allah.
maka ampunilah mereka ya Allah. Jangan kau biarkan kami sebagai anak yang pernah menyakiti kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini sebagai beban yang selalu menyakiti mereka. Lihat, lihat, lihat wajah kedua orang tuamu. Bayangkan, bayangkan wajahnya di hadapanmu. Lihat kerut wajahnya, lihat tangannya, lihat kulitnya, lihat. Bayangkan, jika semua itu membuat mereka berkorban, apakah pengorbanan kita? Harapannya cuma satu, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Maka pastikan kita menjadi anak yang soleh dan anak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudaraku, anak-anakku yang saya muliakan, pejamkan matanya, tegakkan punggungnya, hadapkan hatinya kepada Allah. Mari kita bersama-sama berzikir. Ucapkan dengan suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat suaranya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teruskan, teriakkan dalam hati tanpa suara. Teruskan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang pantas disembah. Dialah yang pantas disyukuri. Allah hanya meminta sujud salat 5 kali sehari semalam. Dibanding nikmatnya yang tak terhingga, nikmat makan, bukan hanya sekedar memasukkan makanan di dalam mulut, tidak. Dari mana asal makanan itu? Bagaimana prosesnya? Kalau bukan semuanya dari Allah. Ada orang punya makanan banyak, tidak bisa makan, dilarang oleh dokter karena dia punya penyakit. Ada orang bisa makan tetapi tidak bisa menggerakkan tangannya. Ada orang bisa makan makanannya banyak dan lezat-lezat semua makanannya. Ketika memasukkan ke dalam mulut tidak bisa menelan, saraf tenggorokannya lumpuh. Dan alhamdulillah ada yang bisa makan sampai dia menelan, tetapi tidak bisa bertahan lama, harus dimuntahkan karena ada penyakit. Ada yang bisa makan tetapi sampai masuk ke dalam perutnya, pencernaannya tidak bisa keluar kotorannya ya Allah. Detik demi detik tidak ada satupun kecuali nikmat-nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, pastikan kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Semuanya ikuti baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semuanya angkat suaranya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teruskan bacaannya. Baca dalam hati tanpa suara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teriakan dalam hati tanpa suara.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teruskan bacaannya. Ya Allah, walaupun kami tidak pernah melihat wajah beliau, walaupun kami tidak pernah bertemu dengan beliau, ya Allah, kami tidak bisa mengenal namamu kecuali hanya melalui perantaraan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa mengetahui jalan-jalan petunjukmu ya Allah kecuali hanya bimbingan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa berbakti kepadamu ya Allah kecuali dicontohkan oleh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahim, kami bangga menjadi umat beliau. Karena beliau pernah engkau ajak menelusuri bumi ini, bahkan naik berisra mirat bertemu denganmu ya Allah. Tidak pernah ada satupun manusia yang bisa menjelajahi alam semesta, langit yang berlapis-lapis itu ya Allah. Tidak ada satupun makhluk secanggih apapun teknologi manusia, beliau pernah menjelajahi itu semua ya Allah. Kami bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kami bangga menjadi pengikut nabimu, habibmu ya Allah. Nabi yang paling engkau cintai ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah selalu tergantung dan hanya cinta kepada beliau. Sekalipun kami tidak melihat wajahnya ya Allah, berikan kami ya Allah rezekimu ya Allah, agar di akhirat kami, kami bisa bertemu dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semuanya ikut. Rabbi gafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semuanya, angkat suaranya. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya membaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Cukup sampai di sini, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wa sa'adah, minallahi musta'an wa alaitiklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.